Tes 1, 2, 3, tes 1, 2, 3. Oke, halo guys, balik lagi di channel gue. Hari ini gue bakal ngelanjutin lagi ya nonton anime yang berjudul Jellyfish Can Swim in the Night episode ke-9 kayak gitu. Jadi ya, episode yang menurut gue ini best episode sih sejauh ini, karena ini perivilan dari hal yang kita pertanyakan ya, terkait dengan sebenarnya apa yang terjadi sama Nonoka atau si Kano ketika masih di Sando, dan kenapa dia tuh bisa mukul si Melo tadi kan. Terus ibunya si Kano itu kayak gimana, si Yoru terkait dengan jawaban dia di episode kemarin ketika ditawarin pekerjaan sama ibunya si Kano ya, si Yukine, itu kayak gimana sebenarnya di reveal di sini. Dan episode ini tuh kalau menurut gue pasti bakal menimbulkan banyak perdebatan, pasti bakal banyak yang pro kontra terkait dengan bagaimana mereka bertingkah di sini ya, termasuk Yoru, termasuk Yukine, termasuk juga si Melo, termasuk juga si Kano juga gitu. Dan ini ya akhirnya ngebuktiin bahwa anime itu mood gue sejauh ini ya, sejauh ini tetap menjadi anime of the season bagi gue pribadi. Banyak yang udah pada 9 episode kan ya musim ini, dan sejauh ini belum ada yang bisa nyentuh Jellyfish kalau bagi gue pribadi. Ya sepanjang gue tonton ya, kalau yang gak gue tonton gue gak tahu. Kayak banyak yang bagus juga, banyak bilang kayak Dead Life bagus, ada yang bilang Gas Brand Cry bagus, ada yang bilang apalagi tuh ya anime banyak yang bagus tuh yang gak gue tonton. Tapi gue gak tahu. Tapi kalau sejauh ini dari apa yang gue tonton, Jellyfish tetap yang terbaik mood gue. Dan bagaimana mereka tuh nge-capture ceritanya di sini tuh bener-bener kayak berasa banget abu-abu cuy. Jadi kayak berasa banget dunianya itu, bukan dunia sih, kayak semuanya itu bener-bener berkesan seperti abu-abu banget. Dan semua orang yang bertingkah di sini tuh bisa salah dan bisa benar juga gitu, tergantung dari perspektif mana yang lu lihat. Contoh kita ngebahas terkait ibunya Kano sendiri lah, salah satu orang yang paling kita suzonin sepanjang series ya. Dimana Yukine ini ya, ibunya Kano ini, kalau kita ngelihat dari perspektif jahat, kayak ibunya ini Kano ini jahat nih. Dia benar-benar kelihatan jahat banget. Emang benar-benar jahat lah kalau menurut gua, dari bagaimana dia itu bisa dibilang sebagai ibu bagi Kano itu benar-benar parah banget. Dimana kayak Kano dari kecil itu dia itu kayaknya nggak pernah di, makanya tadi ada momen di intro kan dimana si Kano itu bilang dia itu lagi nyeritain terkait masa depan dia pengen ngapain, dia pengen jadi kayak ibunya, tapi ibunya nggak datang untuk kunjungan orang tua tuh. Jadi mana itu membuktikan bahwa ibunya ini emang terlalu fokus di karir. Jadi ibunya Kano ini ya, si Yukine ini, itu adalah wanita karir. Jadi dia itu produser kan, produser dari perusahaan di mana dia itu benar-benar fokus banget ke karirnya. Dia literally wanita karir lah maksud gua. Nah, karena dia itu benar-benar fokus banget ke karirnya dia, jadi sibuk dengan pekerjaannya dia sampai akhirnya dia enggak punya waktu untuk keluarga termasuk si Kano. Dan dari situ akhirnya benar-benar kelihatan tuh bahwa emang kalau sebagai ibu si Yukine ini kepada Kano ya, itu emang bukan ibu yang baik. Dimana emang bener-bener jahat banget lah. Maksud gue ini dari apa yang gue tangkap ya sepanjang episode tadi, gue tuh ngelihatnya si Yukine ini dia itu cuma ngelihat Kano Nanotan ya, itu cuma sebagai aset perusahaan. Itu dilihat dari mana? Dilihat dari waktu pada saat Yoru itu ngomong bahwa kenapa kamu manggil kenapa aku yang harus menerima pekerjaan ini, kata si Yoru, apakah gara-gara aku itu adalah orangnya Kano? Si Yoru ngomong Kano loh, si Yoru ngomong Kano. Kalau gua enggak salah ingat tadi ya, si Yoru itu ngomong Kano. Terus kata si ibunya apa, si Yukine? Oh, Nonotan. Nonotan itu kan nama panggungnya Kano. Dia enggak nyebut nama Kano, Pak. Maksud gua jadi dia tuh ngelihat Kano itu sebagai ya cuma aset perusahaan. Jadi dia tuh enggak ngelihatnya sebagai sebagai anaknya dia gitu. Nah itu yang menurut gue jahat banget di situ itu. Nah itu gue nggak tahu emang dia itu emang intensinya dia itu adalah karena dia itu menganggap Kano itu kayak aset perusahaan, atau emang dia tuh nggak mau nge-reveal namanya Kano. Cuma balik lagi, dia si Yoru udah ngomong nama Kano, tapi dia ngomong Nonotan. Jadi dia tuh selama ini mikir di kepalanya dia Kano itu Nonotan. Gue yakin kalau ditanyain namanya Kano dia lupa itu. Nama Kano panjang itu nama siapa? Kayak gitu kali ya. Tapi gak tau lah. Tapi dia kayak gitu. Jadi sebagai ibu dia tuh kayaknya emang benar-benar jahat banget. Tapi kalau sebagai wanita karir, apakah pilihan dia itu salah? Mood gue enggak. Jadi kayak bagaimana pilihan dia untuk fokus ke karirnya dia itu bukan suatu hal yang salah. Makanya gue gak bisa nyalahin kalau misalkan dia itu benar-benar punya tujuan mimpi yang besar. Dia pengen tadi 50.000 orang nonton di domnya untuk idolnya yang dia produce dan lain-lainnya gitu ya, tujuannya dia itu semua tujuan dia ceritain semua ke Kano.
dan semua itu ya ada ya, kalau misalkan dia punya tujuan itu bukan suatu hal yang salah dong, karena emang dia tuh memilih untuk fokus ke karirnya dia. Dan yang ini yang bisa dibilang sepanjang episode ini menjadi kunci utama daripada episode, tema utamanya yaitu adalah karir, Pak. Dari mana bukan cuma ke karakternya si Yukine doang, ke karakter lain pun juga sama. Nanti kayak bakal bahas satu-satu ya. Tapi intinya si Yukine itu kayak begitu. Dia tuh belum fokus buat ke karirnya sampai akhirnya meninggalkan apa yang ada di sekitarnya, termasuk keluarganya dia. Bukan cuma karena doang loh, tapi suaminya juga. Nih, jadi di sini ditunjukin bahwa meskipun enggak terlalu digamblangkan ya, yang mood gue tuh which is bagus gitu, bahwa mereka tuh nyeritain itu bukan secara gamblang diceritakan, tapi dibuat supaya penonton itu tersirat mengerti kondisi keluarganya, keluarganya Kano gitu. Dimana di sini dilihatin bahwa keluarganya Kano sepertinya broken home. Jadi ibunya, ayah sama ibunya Kano itu kayak cerai. Itu dilihat dari mana? Dari dialognya Kano yang bilang bahwa apakah suaraku bisa mencapai ayah? Yang artinya mereka itu sudah cerai, sudah pindah jauh lah. Jadi nggak tinggal bersama. Maka dia bilang suaranya itu bisa menggapai ayah kan? Berarti artinya dia itu jauh tuh. Itu menggambarkan bahwa mereka itu cerai tuh kayaknya si Yukine sama bapaknya, sama si suaminya dulu, sama si ayahnya si Kano. Dan di situ akhirnya dipelihatin tuh sedikit ya bahwa si Kano pun juga sering ketemu sama bapaknya. Dan tadi dilihatin tuh surat bapaknya itu kayak ada jenggotan yang kayak nggak kerawat gitu loh. Nah kita masih belum tahu tuh bapak ini siapa, kerjaannya apa, dan kenapa dia bisa cerai sama si Yukine ya, sama ibunya si Kano. Feeling gue sih karena pilihan karir sih. Jadi kayaknya Yukine tuh terlalu fokus ke karirnya dia, sampai akhirnya mungkin gak terlalu peduli sama keluarga, dan akhirnya mereka misah di situ. Dan akhirnya mungkin si bapaknya ini mungkin akhirnya berakhir menjadi nit atau kayak gimana ya, kalau kita ngeliat dari penampilannya dia. Makanya kenapa ibunya itu bisa menang hak asuh terhadap Kano, karena kan Kano diurus sama ibunya nih. Jadi istilahnya kemungkinan sih mengarah ke sana sih feeling gue. Nah cuma yang jadi pertanyaan gue kepada Yukine adalah, kalau misalkan lu pengen jadi wanita karir, kenapa lu nikah gitu? Ini bukan suatu hal yang apa ya? Gua nggak menjudge kayak bahwa wanita karir itu nggak boleh nikah ya. Cuma maksud gue, terkadang emang lu bener yang fokus banget ke, sampai lu nggak memperdulikan keluarga gitu, yang bener karir banget yang dipikirin, pasti dia tuh punya intuisi, punya pemikiran untuk gak nikah dulu. Ini dari apa yang gue tahu ya. Kalau misalkan tata ada wanita karir yang akhirnya nikah sih ya, baik lagi itu ke preferensi masing-masing ya. Mungkin emang ada yang tidak mempermasalahkan hal tersebut, tapi banyak yang juga wanita karir yang benar-benar fokus buat ke karirnya dia itu pasti gak mau nikah dulu. Dan di sini kenapa si ibunya Kano ini, kalau misalkan dia itu dari awal pengen fokus banget ke karir, kenapa dia nikah gitu? Kenapa dia itu sampai punya anak, punya si Kano? Kan jadi dia tuh gak bisa jadi ibu yang baik kan demi keluarganya dia, ya patah diceraiin maksud gue. Jadi kayak apa, ya mendingan dari awal ya fokus ke karir aja gitu ya. Tapi baik lagi ya, mungkin emang dia tuh nama juga jatuh cinta kan sama si suaminya itu, sampai akhirnya mungkin akhirnya tuh bertabrakan dengan mimpinya dia, dan dia pengen fokus ke mimpinya dia, langkah yang pengen dia ambil. Dan di mana ya, itu mungkin nanti bakal jadi dilema sendiri, bakal jadi drama sendiri, di mana apakah dia lebih bakal memilih untuk mungkin si ibunya Kano itu akhirnya mengambil jalan untuk tetap mengejar mimpinya dia dan akhirnya meninggalkan keluarganya, atau dua pilihan kan, apakah mungkin dia tuh bakal fokus keluarga dan mengabaikan mimpinya dia. Nah, di mana ya mungkin yang dia pilih adalah ya karirnya dia itu, sampai dia bahkan sampai enggak terlalu peduli kayak enggak ini sama Kano banget gitu, enggak bisa menjadi ibu yang baik untuk Kano lah bahasanya. Nah, terus akhirnya sepanjang episode kemarin-kemarin kan gue mempertanyakan terkait dengan ibunya Kano ini sebenarnya jahat atau enggak sih. Kayak satu hal yang gue pertanyakan itu adalah terkait dengan skandal dari Nonotan sendiri. Skandal dari Sando, di mana kan Nonotan mukul si Melo kan, mukul salah satu anggota grupnya. Nah, di mana yang gue pertanyakan adalah kok ini agensinya tidak menutupi. Terlepas dari dia itu benar-benar mukul atau tidak, biasanya agensinya itu pasti nutupin. Dan ini banyak kasusnya juga kayak begitu, kayak kasus dulu kan kalau di K-pop itu ada bullying dan lain-lainnya. Itu kan pasti gak alasan itu bukan langsung konkret dijelasin kayak begitu. Pasti di reveal-nya itu entah dia tuh pengen berkarir solo atau apa. Padahal penyebabnya itu ya gara-gara skandal itu, bisa jadi kalau memang terbukti kan. Jadi istilahnya pastinya gak di reveal secara gamblang gitu istilahnya. Nah cuma istilahnya yang gue lihat tadi ya, setelah yang terreveal tadi yang terkait dengan si Nonotan mukul Melo, dan ya kita nanti bakal bahas penyebabnya, itu kayak mas situasinya itu memang tidak bisa di recovery lagi.
karena udah dilihat banyak orang, di foto juga, di videoin juga tadi kayaknya, jadi benar-benar udah nggak bisa di recovery atau ditutupin. Makanya akhirnya ya si mau nggak mau ya nonotan itu harus dikeluarkan dari grupnya. Coba tadi jahatnya itu adalah si ibunya tadi tuh, maksud gue dia nggak nanyain alasannya, dia langsung ngomong kayak kamu itu mengganggu kan, dia bilang. Mungkin si Kano pun juga gue nggak tahu dia tuh ngasih tahu alasannya atau tidak ya, cuma kayak kan banyak pihak yang tadi nyalahin tuh. Dan itu direksinya bagus tadi, kayak dibuat kayak lu tuh di bawah laut gitu loh, kayak di bawah laut gitu yang ini dimana lu ngomongnya tuh kayak wow wow gitu kan, itu keren sih, kayak cocok sama judulnya gitu. Dan tadi judul disebut dua kali ya, judul disebut dua kali tadi btw gitu, pick gitu ya. Tapi itu ya apa, jadi bisa dibilang kenapa alasannya kemarin yang gue pertanyakan kenapa dia itu nggak menutupi kasus itu, karena emang sudah terlambat lah, sudah nggak bisa di recovery lagi, sudah nggak bisa ditutupin lagi, jadi ya sudah jadi skandal yang besar. Makanya akhirnya ya si ibunya pun juga mau nggak mau keluarin dengan alasan yang jelas seperti itu. Dan ya ibunya pun juga kecewa juga mungkin sama si Kano. Dan mood gue terlepas dari apa yang dilakukan sama Kano ya, jadi di sini tuh bisa dibilang kenapa skandal itu bisa terjadi, jadi ternyata di sini dimulai dari sebuah akun channel, akun YouTube tadi, yang dimana channel itu namanya adalah Mirobaka. Dimana Mirobaka ini adalah sebuah channel yang mengungkapkan sebuah idol apa skandal ya, skandal yang dimana skandalnya adalah skandal idol. Ya dimana tadi awalnya si Mei itu bilang bahwa bagi para fans katanya banyak yang mencurigai bahwa si Yukine ini itu adalah pemegang daripada akunnya. Dimana dia itu ngelakuin itu kan demi Sando, karena emang kebanyakan skandal-skandalnya itu menguntungkan Sando, itu menguntungkan grupnya dia, Sando lah istilahnya. Yang dimana ya gue mikirnya waktu itu bisa jadi gitu kan, bisa jadi bener. Nah tapi akhirnya tadi ter-reveal bahwa ternyata apa yang punya akunnya sebenarnya itu adalah si Melo. Jadi si Melo itu yang si rambut pendek itu, dia itu tata adalah pemilik daripada akun sebenarnya dari Mirobaka ya namanya. Dan ya bisa dibilang ya karena Mirobaka ini, karena skandal yang diungkap sama dia, akhirnya jadi apa ya, jadi ngebuat si Kano itu kesel. Jadi situasinya kayak gini loh, ini satu hal yang mood gue jadi apa ya, benar-benar relate banget sama real life, apalagi dengan industri idol ya, atau industri kreatif di mana, ataupun industri public figure atau apapun itu ya, di mana terkadang masyarakat itu pasti ngomongnya itu enak banget gitu. Kayak di mana tadi kata intro yang tadi gue tuh kayak ini relate banget ya, itu adalah dia ngomong idol itu harusnya gak boleh merokok, idol itu harusnya gak boleh punya pacar, itu tugas idol kan. Dia bilang kayak gitu tuh. Itu maksud gue adalah kata-kata yang bahasanya itu kayak apa ya, kalau mau lu bilang bener sih sebenarnya bener, karena emang idol itu tugas dia itu adalah ya jelas terlihat sempurna. Dan itu emang kulturnya, idol itu harus terlihat sempurna di depan penggemarnya dia. Dia harus gak boleh merokok, dia literally harus rajin menabung, dia harus harus gak boleh ini atau kayak gimana gitu, gak boleh ini. Pokoknya banyak yang bukan banyak sih, pokoknya idol itu harus diperlihatin sempurna, sesuci mungkin. Gak cuma di Jepang doang ya, tapi di Korea juga gitu. Dan itu emang kultur dari idol. Nah ini mengerikan karena bukan cuma di idol doang ya, tapi di industri kreatif pun juga banyak. Dan gue gak tahu ya, mungkin lu pernah ngertiin atau tidak, tapi banyak komentar terkait dengan public figure. Dimana ya dia namanya juga public figure kan, public figure itu ya tugasnya adalah ya menjaga image jadi masyarakat, karena kan dia adalah orang yang punya massa, jadi dia harus menunjukkan diri mereka dengan benar dong, benar gitu. Atau mungkin kayak misalkan ya itu benar kan, kata-kata itu benar, tapi kata-kata berikutnya biasanya diikuti dengan ya public figure. Nama juga public figure pasti kan kehidupannya pasti disorot ya, pasti mereka tahulah itu resiko jadi seorang public figure. Ya maksud gua benar, cuma ya egois dong, maksud gua ya kasihan dari public figure-nya atau idolnya, di mana mereka pun juga punya kehidupan pribadi. Kayak misalkan kayak gini dah, kayak misalkan alasan kenapa si A sama B cerai, misalkan kayak karena si B itu begini, masyarakat pasti bakal bilang kayak oh tante B ini begini, apa itu kehidupan pribadinya mereka. Ya, maksud gue kayak apa, kayak gitu loh. Jadi hal-hal kayak gini tuh emang benar-benar relate sekali tadi. Makanya ini episode ini tuh buat gue episode yang sangat-sangat luar biasa, karena ini relate sekali, benar-benar menggambarkan banget bagaimana, bukan cuma tentang karir doang ya. Jadi kan konsep utama daripada episode ini kan adalah karir. Mau itu ke Yoru, mau itu ke Yukine gitu, mau itu ke siapapun, si Kano maupun ke si Melo juga gitu, karir.
Tapi intinya apa di sini itu bukan cuma itu doang, tapi terkait dengan tadi tuh yang bagaimana idol tuh harus sempurna, bagaimana tanggapan masyarakat dan lain-lainnya, dan seberapa kerasnya industri ya, maksud gue tadi di mana jelas pilihan-pilihan yang bakal lu buat di industri ya, termasuk tadi pilihannya si Yoru itu pasti bakal kontroversial, banyak orang yang pasti nggak bakal ini, dan bahkan lu sampai harus mengkhianati teman lu sendiri. Nah ini gak cuma di anime-nya doang ya, di social network kalau misalnya lu nonton si Mark Zuckerberg tuh ya yang ngebuat Facebook, dia sampai mengkhianati teman dia sendiri, nyuri literally karya temannya sendiri untuk diri dia sendiri. Itu bang seberapa sekeras itu pak industri ya. Dan di sini kalau di sini masih mending karena di sini intensinya si Yoru itu adalah dia itu pengen berkarya. Tapi kita bakal bahas nanti ya, yang dimana kalau mood gue mungkin bakal jadi perdebatan, tapi gue bakal kasih tahu nanti terkait dengan Yoru itu nanti lah pendapat gue tadi. Tapi intinya di sini itu si Kano dia itu emang anaknya baik banget, dan ini yang ngebuat gue lihat Yukine itu dari sisi yang berbeda juga. Dimana kalau kita ngelihat Kano, kenapa dia tuh sangat mengagumi Yukine? Dia mengagumi Yukine banget sampai dia tuh kayak pengen jadi kayak Yukine. Dia nganggap bahwa si Yukine ini adalah dia pengen jadi kayak Yukine gitu, pengen jadi kayak ibunya si Kano ini. Kayaknya memang karena Yukine ini sebagai produser itu emang bagus banget. Pertama, terus yang kedua adalah kemungkinan dia tuh juga nggak ngambil jalur belakang. Nah makanya gue itu di sini tuh berusaha untuk positive thinking bahwa Yukine ini memang orangnya itu setidaknya baik gitu. Jadi ibunya Kano nih ya, itu tuh setidaknya baik secara dia sebagai seorang produser, secara dia tidak bakal mengambil jalur kotor seperti Melo. Makanya kenapa plot twistnya itu kan akhirnya si Melo pelakunya kan, karena mungkin kemungkinan kayak si ibunya Kano itu kayaknya baik juga. Kenapa gue bisa nganggap begitu? Kayaknya karena kita ngeliat dari Kano sendiri, Kano itu anak itu baik banget, benar-benar baik banget, dan dia tumbuh besar dengan baik. Jadi mana bisa jadi ya karena ibunya pun juga baik juga dong. Kalau misalkan ibunya emang licik atau kayak gimana, kalau misalkan anaknya tahu kelicikan daripada ibunya atau memang itu dia itu nyembunyiin ya nggak tahu, dia nggak bakal tumbuh besar kayak begini gitu, maksud gue nggak bakal sebaik ini si Kano, gitu loh. Nah makanya feeling gue ibunya itu emang berjuangnya itu belum berjuang dari sisi yang positif. Cuma emang ada beberapa hal yang akhirnya yang ngebuat dia itu jadi ya kesannya jahat, kayak kasus yang dimana Nonotan itu kan dikeluarkan dari grup sampai akhirnya ibunya tuh kecewa sama dia. Itu kan mungkin ngecewain sini Nonotan ya si Kano ke si Kano. Tapi intinya gue ngeliatnya Yukine itu begitu. Yukine itu bisa dibilang orangnya itu mungkin emang bener-bener produser yang baik. Nah kenapa gue ngomongin begini, karena ini relate sama pekerjaan yang dikasih ke Yoru. Nah jadi sini akhirnya tadi kita di reveal ya pekerjaan yang pengen dikasih ke Yoru, dan ini bisa dibilang project yang besar banget yang ngebuat gue jadi bertanya-tanya, kok lu bisa ya seorang produser dengan perusahaan besar mempercayai ilustrasi kepada anak SMA ya, dimana dia itu pun juga gak punya pengalaman apa-apa dan disuruh untuk ngejain dua project besar untuk idol lu. Maka di situ gue sempat seuzon jujur aja, dimana ini pasti ada alasannya dong kenapa dia ngincer Yoru kan. Apa mungkin gara-gara dia itu pengen ngehancurin jelly dari dalam, ngebuat jelly itu hancur gitu ya dari dalam gitu. Jadi kayak Yoru kan yang merupakan core daripada atau anggota inti daripada jelly, akhirnya berhasil dia rebut, atau mungkin setidaknya berhasil ngebuat jelly itu jadi beku sementara gitu. Jadi kayak enggak beraktivitas dulu gitu istilahnya. Atau misalkan kayak dia itu emang pengen nyalahin Yoru. Jadi kan ini kan pekerjaan yang cukup besar nih. Pekerjaan yang cukup besar, jadi akhirnya si Yoru ini nanti kan takutnya bakal diberikan tanggung jawab yang cukup besar juga. Yang dimana nanti potensialnya adalah bisa jadi si Yoru ini bakal gagal memenuhi tugasnya dia. Nah kalau misalkan dia gagal memenuhi tugasnya dia, baru akhirnya di situ Yoru ini bakal dimanfaatin buat jadi skandal. Gue udah negative thinking itu dari sepanjang tadi. Kenapa lu malah ngasih pekerjaan sebesar ini kepada anak SMA? Nah tapi kalau gue itu negative thinkingnya ya, itu negative thinkingnya tuh. Tapi kalau positive thinkingnya adalah ya gue nganggap bahwa si Yukine itu emang percaya sama bakat. Dan ini emang diperlihatin tadi sepanjang film, dimana sepanjang episode ya, dia ngelihat Kano itu bener-bener emang, meskipun dia gak itu kayak aset perusahaan, tapi dia tuh tahu bahwa bakatnya Kano ini adalah dinyanyi.
Makanya dia tuh memang pengen manfaatin banget bakatnya si Kano kan. Jadi dia tuh tahu gitu ketika dia ngeliat bakat orang, oh ini bakatnya dia nih. Dan dia pengen manfaatin itu untuk ya kepentingannya dia. Jahat sih, tapi bisa dibilang ya pinter karena dia ngeliat bakat orang dan dia pengen menggunakan bakat tersebut gitu. Jadi bukan intensional untuk menghancurkan licik atau kayak gimana, tapi lebih ke arah pengen memanfaatkan. Itu kalau dibilang jahat atau tidak itu preferensi masing-masing, tapi intinya dia tuh pengen, dia tuh percaya sama bakat orang lah. Dan dia mempercayai bakat itu kepada Yoru dengan pekerjaan yang dia kasih. Itu positive thinkingnya. Yang dimana dia mendapatkan inspirasi itu dari konser terakhirnya Jelly. Dan di situ akhirnya ya bisa dibilang yang dipertanyakan adalah tadi itu, dimana kenapa Yoru? Yoru kan nanyain kan. Terus kata dia akhirnya adalah ya si Yoru ini kemampuannya dia itu masih bisa terus berkembang. Jadi Yoru ini sebenarnya berbakat dengan ilustrasinya dia. Dari mana, dari yang dimana dia itu ngambil jalur belajar apa namanya, ini yang keren sih. Maksudnya di si Yukine ini itu langsung tahu. Jadi bener the real producer ya, maksudnya bukan produser yang ece-ece atau kayak gimana, tapi the real producer dimana dia tuh langsung tahu dari gambar doang bahwa oh ini si Yoru ini belajar dari dasar nih gambarnya dia. Makanya kenapa dia itu bisa bener-bener apa namanya, gambarnya itu bisa bener-bener berkembang gitu. Meskipun stylenya gak berubah, tapi apa ya, kemampuan gambarnya itu kelihatan. Nah itu dia menyadari hal itu, makanya akhirnya kan si Yoru tadi kayak sampai tersenyum gitu kan. Terlepas dari semua negative thinking yang kita pikirkan terkait apa, apakah mungkin emang dia itu manfaatin Yoru, apakah mungkin kata-kata baiknya dia itu sebenarnya ada untuk supaya orang-orang di sekitarnya itu mengikuti apa yang dia inginkan, kayak semacam apa ya, semacam cara supaya orang itu mengikuti dia dengan cara memuji mereka, itu kan ada tactical communication-nya gitu mungkin, atau kayak gimana, kita masih belum tahu. Tapi intinya gue sampai sekarang mungkin percaya bahwa emang ibunya Kano ini, si Yukine ini emang baik, apalagi dia adalah ibunya Kano, yang Kano pun juga baik juga gitu. Jadi ibunya ini kemungkinan emang dia tuh wanita karir yang buruk sebagai seorang ibu, tapi sebagai seorang yang benar-benar berkarir, kayaknya dia berkarir dengan cara yang cukup sehat. Kayaknya ya, kayaknya. Cuma ya belum tahu istilahnya nanti kedepannya bakal ke-reveal seperti apa. Nah, cuma yang menurut gue yang paling jahat di sini jelas adalah Melo ya, dimana Melo ini kalau gue lihat tadi dia tuh benar-benar, bahkan di hari pertama ya dia ketemu sama si Kano cuy, literally ngajak berantem anak orang, dimana aku berharap aku dilahirkan sama Yuki Nepi. Maksudnya kayak anak hari pertama, what the fuck gitu maksud gue ya. Kan harusnya akrab-akrapan dulu ya, tiba-tiba main apa, main serang begitu anjing maksud gue. Dan apa namanya, jadi dia tuh ngerasa iri tadi, jadi si Melo itu ngerasa iri terkait dengan bakatnya si Kano, karena kan jelas kayaknya si Melo itu mengagumi sekali si Yukine sebagai seorang produser. Makanya dia itu bilang kenapa dia itu pengen dilahirin sama Yukine Pi, karena bakat itu nurun ke Kano. Jadi akhirnya tadi kan makanya dilihatin tadi Kano itu yang nyanyi itu ya, dimana kan dia yang bakal jadi center tuh si Melo. Terus pas dia ngeliat Kano, loh kok bagus sekali gitu. Makanya akhirnya dia tuh kayak iri dengan bakat dari si Kano, karena dia lahir dari Yuki Nepi. Makanya dia tuh ngomong begitu tadi. Jadi itu dilihatin bahwa dia tuh kayaknya emang bener-bener mengagumi banget Yuki Nepi, sampai akhirnya dia tuh rela melakukan apapun, termasuk ya Sando ya, maksud gua dia sampai ngebuat Miro Bakai itu istilahnya. Lalu di situ akhirnya ya ke-reveal ya bahwa dia itu ternyata adalah pelaku sebenarnya, bahkan sampai kayak dia pun juga enggak ini sama si Kano kan, bahkan kayak enggak ngomong apa-apa atau kayak gimana, dia tuh benar-benar nyalahin Kano tuh di posisi itu. Jadi kita bisa nyanyi berkat aku, karena kan slotnya waktu itu kan kosong, itu kan gara-gara skandal ini kan. Jadi emang benar-benar dia ngelakuin apapun supaya entah karena emang dia itu dorongan karirnya dia, atau emang dia itu pengen ngebantuin Yuki Nepi atau mungkin apa, gua enggak tahu, tapi kayaknya emang ya cara itu cukup licik lah. Dan menurut gue apakah itu salah atau tidak, enggak juga sebenarnya, karena ya namanya juga industri ya, emang licik-licikan emang suatu hal yang sering terjadi ya. Kalau misalkan lu emang masuk dunia kerja itu enggak rainbow dan pelangi ya, apa enggak pelangi dan warna-warni gitu, tapi emang abu-abu. Makanya tadi gue bilang kan bahwa episode ini tuh menunjukin banget bahwa semua orang di sini tuh abu-abu, termasuk si Kano ini sampai sekarang itu masih belum gerak. Nah ini ya akhirnya nanti relate sama Yoru. Nah jadi setelah Yoru ini diterima kayak gitu kan, pasti Yoru kan, oh ini menarik nih tawarannya. Nah ini ya akhirnya jadi perdebatan. Menurut lu, kalau misalkan lu yang punya pendapat atau kayak gimana, komentar aja di bawah ya. Menurut lu Yoru itu salah
atau benar di posisi ini? Kalau menurut gue ya abu-abu, bisa benar bisa salah. Kenapa? Karena di posisi ini Yoru itu ketika dia menerima pekerjaan dari Yukine, dari ibunya si siapa namanya, dari ibunya si Kano, dia menerima itu sebagai semacam langkah dia atau kesempatan dia untuk bisa berkarir lebih jauh, untuk bisa melangkah lebih jauh. Dan kita nggak bisa nyalahin itu, karena ini adalah pilihan karirnya dia, pilihan karir yang akhirnya dia pilih supaya dia bisa melangkah lebih jauh gitu. Nah tapi ya sisi buruknya adalah kita ngelihat bahwa ya dia itu egois, karena dia meninggalkan Jelly untuk karirnya dia sendiri. Egois sekali dong. Maka tadi sepanjang episode gue tuh ngomong, oh ini egois sekali si Yoru. Tapi kita gak bisa nyalahin dia, karena itu adalah pilihan karirnya dia. Karena kesempatan kayak gini tuh gak datang dua kali. Nah ini makanya gue pengen, kalau misalkan lu punya pendapat lain bisa komentar aja di bawah ya. Cuma gue tuh ngelihat bahwa Yoru ini pilihan dia tuh gak salah, tapi juga salah dari dia tuh mengkhianati teman-temannya. Efeknya itu yang salah gitu. Jadi dia tuh menganggap bahwa kesempatan ini adalah kesempatan yang emas sekali supaya gue bisa berkembang lebih jauh, supaya gue bisa berkarir lebih jauh, bisa jadi portofolio yang luar biasa bagus, dan ini demi masa depan gue. Ya, ini demi masa depan gue nih. Tapi akhirnya efek daripada gue mengambil langkah ini, gue mengkhianati teman-teman gue sendiri, termasuk Kano yang menjadi awal kenapa gue mau gambar lagi. Ya kan? Nah, maksud gue keabu-abuan ini loh yang menurut gue amazing banget. Makanya kenapa gue bilang bahwa Jellyfish ini adalah anime yang anime of the season kalau menurut gue. Karena literally nge-capture hal ini tuh dengan sangat-sangat baik, Pak, maksud gue. Kayak kita mau nyalahin Yoru, gak bisa, karena ini pilihan karirnya dia. Egois ya egois. Tapi ya, apa lu bisa nyalahin dia untuk dia pengen berkembang lebih jauh? Ya enggak juga. Kalau kita misalkan mau ngebela Kano di sini, Kano pun dia masih jalan di tempat. Disebutin tadi sama si Yoru bahwa pas dia mereka debat tuh ya, Yoru sama Kano, salah satu alasan kenapa Yoru itu pengen menerima pekerjaan ini karena Jelly ini itu kayak semacam zona nyaman. Si Kano ngomong bahwa kamu gak menyenangkan kah gambar di Jelly, kata si Yoru, menyenangkan, sangat, aku sangat senang gitu, senang sekali. Tapi sangat menyenangkan itulah yang berbahaya gitu, yang salah. Jadi menyenangkan itu salah. Dan itu bisa dibilang benar-benar bagus banget bagaimana Yoru itu ngejawab itu. Karena di situ diperlihatin bahwa Yoru itu dia itu pengen keluar dari zona nyamannya dia. Jelly ini itu semacam zona nyaman. Jadi akhirnya Yoru ini pengen keluar supaya dia bisa mengupgrade diri dia. Dia pengen mengupgrade diri dia supaya bisa menjadi lebih berkembang, dia pengen gambarnya lebih berkembang, dia lebih bisa mencintai gambarnya dia. Gitu. Nah itu yang akhirnya dia pengen lakuin. Itu yang mood gue gak salah. Dimana dia tuh pengen keluar dari zona nyamannya dia, yaitu adalah di Jelly. Ya kan? Nah kalau kita ngeliat Kano itu memang stuck di tempat. Jadi dia tuh meskipun dia ngembangin Jelly ya, sebagai dia punya yang dia kembangin sendiri, tapi ya dia stuck di tempat. Dia stuck di zona nyamannya dia bareng sama Jelly, bareng sama teman-temannya ini. Dan ya udah gitu. Jadi akhirnya mereka tuh gak bakal kemana-mana. Dan itu yang dipertanyakan dari episode sebelumnya kan, yang dimana si Kano itu tujuan dia tuh mau kemana pun juga dia gak tahu. Beda sama teman-teman yang sudah tahu karirnya mau kemana. Si Yoru di sini baru ke-reveal nih bahwa dia tuh pengen berkarir lebih jauh terkait dengan ilustrator. Ada yang itu pengen jadi guru, si Kiwi. Si ini pengen jadi pianis profesional, si Mei. Jadi maksud gue semua itu punya karir masing-masing. Semua orang pasti bakal mengorbankan masing-masing. Jadi akhirnya mengorbankan apa yang harus mereka korbankan. Dan di sini ya akhirnya ya Jelly ini mereka harus keluar dari zona nyaman itu. Nah makanya Kano ini loh yang mood gue, karakter dia itu emang masih terjebak di masih jalan di tempat gitu. Dia tuh masih bingung mau kemana. Karena dia tuh ngebuat Jelly ini pun karena emang impiannya dia pengen menjadi seperti ibunya. Dan akhirnya itu dia lakuin dengan dia nge-produce karakter Jelly. Jadi mana ini kan adalah sebagai bentuk dari ya impiannya dia untuk menjadi seperti ibunya. Tapi kan untuk menjadi seperti ibunya itu juga semacam kekangan, semacam jalan di tempat. Jadi akhirnya ya mau gak mau lu harus deal with your past, man, untuk bisa moving forward. Makanya akhirnya itu yang bakal dilakuin sama Kano nanti, mungkin di akhir-akhir episode. Tapi intinya
pilihannya Yoru kalau menurut gue terlepas dari semua kontroversial dia itu egois dan lain-lain, menurut gue bukan pilihan yang salah tapi akibatnya yang salah. Jadi kayak apa yang lo harus korbankan itu emang jahat sekali. Emang dia bakal meninggalkan Yoru, apalagi kan istilahnya si Yoru sendiri meninggalkan Kano ya. Kan si Yoru sendiri yang ngomong bahwa Kano kan yang enggak punya masa depan, apa enggak bingung masa depannya mau ngapain, kenapa kamu enggak bernyanyi aja demi aku. Tapi dia yang ninggalin si Kano ya gitu kan, si Yoru tuh. Jadi emang jahat sekali menurut gue, emang jelas jahat banget. Cuma pilihan dia untuk berkarir itu tidak salah sama sekali. Makanya ya dilema ini abu-abu sekali. Makanya the best kali gitu. Dan ya itu ya kayak gitu. Jadi benar-benar bagus banget tadi. Dan tadi akhirnya kita tahu ya asal usul kenapa yang lagu yang liriknya waktu itu yang gak jadi di produce tuh ya, yang dinyanyiin di episode 1 itu tata terinspirasi itu dari gambar si Yoru juga. Ternyata gambar ubur-uburnya dan tadi itu dinyanyiin ketika si Kano itu lagi sedih kan tadi. Aduh, gila banget sih. Pokoknya bagus sekali anime ini cuy. Gua gak bisa menemukan sih anime yang lebih bagus dibandingkan ini di musim ini sih. Terlepas dari nanti endingnya kita masih belum tahu ya. Ending kita masih belum tahu gitu kayak gimana. Dan tapi tadi ada momen sih di mana gua sambil ngeliat dulu ya. Di mana kan tadi ada momen di mana bapaknya itu kan diperlihatin kayak dia itu rambutnya masih ada jenggotan. Tadi ada waktu pada saat visual penyalahan terkait dengan si Kano, ada momen di mana ada siluet bapak-bapak tadi. Ada siluet bapak-bapak pakai kacamata. Nah, gua enggak tahu apakah ini bapaknya atau bukan ya, tapi bisa jadi ini kayak bapaknya sih. Jadi bapaknya pun juga nyalahin si siapa namanya? Bapaknya pun juga bisa dibilang nyalahin si Kano. Nah, ini gua enggak tahu ya. Mungkin tadi gua salah lihat atau mungkin kayak gimana, tapi kalau gua lihat dari sini sih bisa jadi kayak bapaknya itu mungkin juga berfokus di karir juga. Tapi kalau gua lihat sih tadi sih istilahnya ya bisa dibilang ya kita enggak tahu lah. Makanya ya itu yang menjadi atau mungkin itu manajernya. Feeling gue tuh bisa jadi tuh kayak manajernya tadi, makanya gue nggak tahu lah. Mungkin kalau lo yang tadi ngelihat tadi ya si yang cowok tadi tuh, tadi kan waktu pada saat momen ketika penyalahannya si Kano dari anggota timnya lah, terus dari siapa tadi cowok, ada yang cewek juga dari fansnya, itu bisa dibilang ada cowok tuh pakai kacamata, nah, itu bapaknya kayaknya apa bukan? Gue nggak tahu ya. Soalnya tadi kayaknya itu manajernya deh feeling gue, karena kan produser sama manajer beda ya, jadi manajernya itu kayaknya tuh si yang cowok itu tuh. Jadi bukan bapaknya, tapi kita nggak tahu lah nanti kayak gimana gitu. Tapi intinya kayak gitu. Jadi tulis aja pendapat lu terkait dengan episode ini kayak gimana. Tapi menurut gua bagus banget. Pasti bakal banyak perdebatan, bakal ada yang nyalahin Yoru, ada yang bakal menyalahkan pilihannya dia untuk berkhianat dari Kano. Tapi ada juga kemungkinan yang mengerti posisinya karena ingat ini masalah karir, nggak datang dua kali, pasti bakal menerima pekerjaan yang pasti bakal digaji mahal, pasti bagus untuk portofolio. Tapi juga negative thinking juga bahwa bisa jadi ini adalah jebakan dan lain-lainnya. Tapi ya kita nggak tahu gitu ya kedepannya bakal kayak gimana. Tapi ya bagus sekali animenya. Jadi sekitarnya untuk episode ke episode ke 9 dari Jellyfish Can Swim in the Night nih, panjang sekali ini kayak bahasanya kayak video reaction sendiri ya. Tapi ya itu ya emang saking bagusnya anime, jadi ya gue bakal ngomongin banyak hal tadi. Tapi yang jelas luar biasa banget. Oh sama satu lagi. Kano ya. Kano itu juga waktu pada saat dia itu mukul si Melo ya, itu pun juga mood gue salah juga. Makanya seperti gue bilang ya, Kano itu emang jalan di tempat banget karena emang dia tuh baik banget. Jadi kayak dia itu waktu pada saat si yang dia tuh tahu bahwa Melo ini adalah si Mirobaka, dia langsung mukul si Melo. Ini mood gue salah satu kesalahan yang emang dilakuin sama Kano sendiri, karena dia tuh jelas meskipun dia tahu bahwa ini apa yang dilakuin sama si Melo ini jahat, cuma waktu itu disbandednya daripada grup yang waktu itu kena skandal itu bukan, gak ada hubungan sama dia. Jadi kenapa lu harus mukul si Melo? Tapi itu emang karena si Kano kan baik banget kan, jadi istilahnya ya itu jadi emang sifatnya dia gitu. Cuma dia mukul itu satu hal yang salah, makanya akhirnya ya akibatnya jadi kayak begitu kan. Jadi posisi itu pun juga si Kano pun juga salah juga karena dia mukul. Kalau dia ngelaporin aja maksud gue ke si ibunya dia tuh, dan kita lihat reaksinya dia itu kayak gimana, mungkin ibunya pun bakal bereaksi lain, terlepas dari kita masih positive thinking atau tidak ya sama si ibunya gitu.
Tapi intinya kita lihat lah nanti kayak gimana istilahnya. Tapi intinya tadi si Kano itu emang salah, cukup salah lah waktu baca dia mukul si Melo. Padahal itu gak ada hubungannya sama dia sama sekali. Tapi ya kira gara-gara pukulan dia itu hancur udah Sando. Dan bisa bilang kayak karma juga sih. Karma kepada si siapa? Karma kepada si siapa tuh namanya, Sando sendiri ya. Meskipun kira juga menyakitin si MC Nonoka juga ya, si Kano. Tapi ya itu karmanya mereka, termasuk kepada ibunya yang gak tahu kondisi itu mungkin. Jadi kayak ya udahlah ya. Tapi kita bakal lihat nanti, feeling gue kan ini bakal ada duel. Karena kan dibilang tadi Sando itu bakal ngeliris suatu hal yang besar. Terus tadi si Sando juga, si Jelly bakal ngeliris suatu hal yang besar. Terus Sando pun juga bakal ngeliris suatu hal yang besar juga. Jadi mungkin nanti bakal ngadu tuh mereka tuh, siapa yang paling viral kayaknya ya, terkait dengan karya terakhir yang mereka di akhir tahun. Kita bakal lihat ya. Ya sekian untuk episode 9 dari Jellyfish Kansu Indonesia. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe dan nyalakan juga notifikasi sampai pada episode ke-10 kayak gitu guys. Terima kasih. Bye.